Welcome back for another episode of Malaysia Metal Reaction. Dan kali ni kita akan react to Purgatory. Tapi sebelum itu, jangan lupa jika anda peminat metal atau any content yang aku keluarkan, guys, sila like, share, comment dan juga please subscribe, guys. Tolong subscribe, build up my channel. Okay? Alright, Purgatory merupakan band dari Jakarta, Indonesia yang ditubuhkan pada tahun 1994 sehingga sekarang. Membawa genre music dan metal, ada kalanya bunyi new metal pun ada. Some say that they play new metal, new age punya metal tu. Dan mereka membawa tema Islamic. Itu aku tak tahulah, tapi ada peminat-peminat mereka yang mengatakan membawa tema Islamic. Jadi kita kena tahulah. Kan, that's why we need to react to them lah. So this time we're going to react to Purgatory dengan lagu MOGSAW, Mogsaw. This is actually a live video lah. Sebab aku malas nak tengok music video lah. Nak tengok live baru nampak gempak sikit kan. Okay, jom. 1, 2, 3. Udang garam. Lama tak tengok udang garam. Ramai ni ahli je sebenarnya ni. Macam slim tak tu ada. Sebenarnya aku suka tengok persembahan yang nampak macam back in the old days, the early 2000s days lah. Dia punya gambar tu nampak best kan. Macam persembahan, lebih sikit, apa semua kan. Best those new age lah, macam Korn. Best juga. Power. Oh, terus habis. So dia macam cok terus habis kan. Okay, never mind about that. Tapi my first impression about the band, they actually nampak macam Slipknot. Nampak macam Slipknot sebab mereka bertopeng kan. Bertopeng dengan mask and everything. For example, Slipknot, other bands like Mudvayne, lagi apa lagi band yang bertopeng. Another one is Mushroom Head. Dulu kalau
Mushroom Head dengan Slipknot selalu mereka macam adalah fans mereka cakap diorang ni macam berbalas sikit lah sebab diorang kata siapa yang keluar dulu kan, either is Mushroom Head ke Slipknot ke, dan dia kata mereka meniru masing-masing punya identity of mass tu kan. Jadi ada yang kata Mushroom Head yang datang dahulu, and after that Slipknot tiru diorang punya identity, and ada yang kata Slipknot memang dah lama dah buat tu, but lepas tu then after that comes Mushroom Head. Tapi actually it doesn't matter. Okay, dari first impression aku dengar daripada kumpulan Purgatory, dia sounds ada tak nampak macam death metal lah, dia nampak macam new metal, new metal the term lah. Okay, tapi for me memang actually kalau nampak dia kenalah dengan dia punya identity mereka bertopeng tu. Tapi aku tak tahu di mana Islamiknya. Ada kawan aku cakap suruh tengok, dia orang ada buat satu live ni. Dia kata dia orang ada buat bacaan selawat lagi. Tak silap aku, dia kata aku cakap selawat Ashgil ke apa ke. Selawat Ashgil. Jadi jom kita tengok. 1 2 3. Okay, I'm impressed. This is actually a very good thing to see a metal band yang berani membawa musik macam ni dan juga membawa ajaran, menyebarkan ajaran Islam secara macam ini. That's actually Purgatory membawa solawat Ashgil ketika live. Dan terdetiklah keinsafan dalam diri aku juga sebagai seorang Muslim. Jadi bagi aku, ini pendapat aku lah. Bagi aku, it's a good thing untuk satu band tu membawa ajaran Islam secara macam ni. Sebab di mana lagi kita nak membawa anak-anak muda kita untuk mendengar lagi ajaran Islam kalau dah payah sangat kalau kita nak suruh mereka belajar Al-Quran apa semua. Jadi ini adalah cara yang paling senang sekali untuk membawa mereka dekat dengan Islam tu sendirilah. So mereka boleh jadikan Purgatory ini as a contoh, warna contoh. Ada banyak lagi band-band lain, even di Indonesia, di Malaysia juga ada banyak mereka yang membawa ajaran sentimen penyebaran Islam ni untuk dijadikan sebagai muzik. So for me it's a good thing. Bagi aku memang terbaik. Aku sangat suka kalau mereka boleh bawa benda tu sebab benda tu sedap didengar.
Bagi aku Islam tu, ajaran Islam terletakkan dalam music metal. Tapi bagi aku, why not? Kalau ia mampu boleh tarik anak-anak muda kita untuk mendalami Islam, then it's a very good thing. Okay guys, what do you guys think about Purgatory band? Comment in the comment section below. Please guys, share my video. And also, I will see you guys in the next episode. Stay metal.